lari, 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 lari. Game, kok game over? Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ini serius nih guys, biar tamat nih. Kok nggak ketawa-tamat? You warm-hearted, pray for all the victims of this incident. Oh. Well, what's up guys? Welcome back to my channel, Harry Sejaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan gameplay daripada Lucid Dream, ya. Gameplay Lucid Dream ini, dimana kita udah sampai di sesi ini, di sesi tempat yang sangat gelap ini. Untuk kali ini ya, kita akan lanjutkan permainannya. Oke, okay? Oke, okay guys, langsung saja tanpa menunggu lebih lama, kita ambil dulu yang penting-penting. Nah, ini apa ini? Escape wood. Oke ya, ini ada. Oh, ini bisa untuk sembunyi. Seperti biasa ya. Kita nyalakan dulu ya. Light a candle to light up the area. Cabin, make yourself from the dark. Escape through the exit or find a secret objective. Map will help you find a way. Sekarang kita berada di mana sih? Kanan dulu. Nah, sekarang kita jualnya di mana? Oh, di sini lokasi yang tidak tahu, tidak diketahui. Ya, nggak diketahui. Nyalakan dulu lah, ngeri-ngeri kali pun. Oke, bisa ke kanan lagi. Kanan terus kita, kanan terus. Oke, itu maju karena nggak diketahui ya. Oke, kita balik dulu, kita ambil key dulu. Ada yang lari loh. Ada yang lari loh. Ada yang lari loh. Gilanya. Ngeri-ngeri game ini. Gak bisa ditekan, gak bisa tekan apa-apa. Ini mana key-nya? Kita udah di kiri loh. Ini nggak bisa tekan apa-apa guys. Wih, key-nya dapet. Oh, ini bisa sembunyi juga. Oke, nyalain lagi. Nggak bisa tekan. Lanjut. Lari, 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 lari. Sembunyi, 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 sembunyi. Gilanya, episode 2 makin ngeri loh. Makin susah. Lihat map dulu. Ke depan itu kita bisa escape katanya. Tapi harus ke kiri, kemudian nyalain lagi. Ke depan lagi. Nyalain lagi. Kok lihat map ke depan, kok ke kiri escape. Kita ke depan, itu bisa masuk ya lokernya. Ke depan lagi, nyalain. Ini ada picture. Ya, kemudian bisa ke kanan. Kita ke kanan, lihat map lagi. Ke kanan ada picture. Ini bisa balik ya. Oke, balik ke depan nih. Yes, kita balik ke depan yang ini. Kita balik ke depan. Kita bakar-bakarin lagi. Oke, ini ada tempat. Kita bisa masuk ke dalam. Kita perhatikan map dulu. Oke, jadi tadi kita udah balik ke depan. Dan kayaknya kita ini ke kanan. Kita mau cari wood, ya. Iya, mau cari wood. Habis itu ngapain sih? Kayak bakar-bakaran lagi di sini ya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita keluar. Kita ke kanan. Nyalakan api. Lari. Nyalakan api. Ke wood. Wood itu kayu ya. Makin gelap loh. Wah, wah, aduh, lari lah weh. Lari lah weh. Aduh, aduh, aduh. Lari lah weh. Gila loh.
cari ibu dulu. Oh, lari lah. Lari. Game, kok game over? Click the left button mouse and try again. Enggak gini-gini juga dong. Oke, kita udah tahu ya posisinya ya. Teman-teman cari key dulu. Sebenarnya tadi kita harus sembunyi gitu. Oh, kayaknya memang kita harus sembunyi ya. Hati-hati. Ini serius nih guys, biar tamat nih. Kok nggak tamat-tamat? Setannya pun. Lari. Lari. Terserahmu lah setan. Ya. Ya, aku nggak mau ganggu lu. Lu ganggu aku, ku tepok sekali lagi. Ini bisa masuk ya, bisa masuk, sip. Balik, kalau ketemu dia langsung lari ya. Balik. Sur lo dia lari-larian. Lari. Masuk. Harus sabar ya lawan setan ya. Back. Di sini. Ini balik, cepat. Dia bentar lagi nyari kita ini. Oke, kasih pigi. Harus digojek loh. Aduh, bahaya kali kok udah kayak gini ya. Balik. Aduh, balik. Masuk. Makin liar dia. Masuk dulu, guys. Ayo taruh di atas. Tuh. Akhirnya, achievement unlock. You warm hearted pray for all the victims of this incident. Oke, kita itu sangat berbaik hati ya. Pray for all the victims of this incident. Kita berdoa untuk semua victims-nya agar mereka arwahnya tenang gitu.
Keren keren nih game, keren. Warm Hearted. Horornya mengerikan, guys. Horornya mengerikan. Ampun. Setannya itu enggak. Jadi ini. Oke, dia melarikan diri. Akhirnya dia bisa bangun. You escape safely and woke up from your dream. Kita berhasil keluar dari alam mimpi kita. Oke, kemudian kamu mulai investigasi ke dalam sebuah kasus dan menemukan bahwa itu sebenarnya nyata. Kamu menginformasikan majalah tentang kasus ini dan kebenarannya keluar setelah sebuah investigasi yang detail. Kamu menjadi sebuah reporter dari mimpi kamu dan menceritakan story ini, cerita ini kepada dunia. Gila agak. Keren sih, keren dia. Gadis yang kayak awalnya terperangkap. Thanks for playing. Okay. Thanks too for making such a great game. Yeah. Thank you, si Jrit. Bagus sih gamenya. Bagus. Lucid Dream programmer si Jrit. Nah, satu orang aja kayaknya dia. Si Jrit. Non-be translator si Jrit. Jang Hyung Cho. Oh, kayaknya ini yang buat orang Korea loh, guys. Horror. Musiknya pun spesialnya Soo Chong Son, Ho Jung Lee, In Sung Kim. Nah, ini apalagi Korea ini pasti, guys, yang buat Lucid Dream. Thanks for playing. You're welcome, Lucid Dream. Keren, guys. Kalian wajib main horornya. Horornya itu. Oke, escape to exit credit. Oke, guys, jadi pada video kali ini gameplay Lucid Dream sampai di sini sudah tamat, sudah end. Itulah gameplay Lucid Dream, sangat singkat, bukan? Iya, sangat singkat. Tapi kalau kamu lihat partnya pertama dan part yang kedua itu seremnya serem sekali ya. Dan kalau kamu bermain itu, kalau kamu gak kuat nyalinya, kamu itu suka takut-takutan, suka parno, jangan main sendiri. Ya, ajak temannya bareng-bareng 5 orang main. Tapi kalau kamu itu ya bisa dibilang biasa aja, enggak parnoan, takut-takut biasa aja, misalnya teriak pada saat itu aja tapi habis itu enggak dibawa tidur, enggak apa, silakan main sendiri. Karena saya juga main sendiri. Oke, guys. Ya, itu saja kira-kira yang bisa saya mainkan. Semoga bisa menghibur untuk kamu. Dan kita akan jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini. Jangan lupa juga untuk berikan like, comment, subscribe, dan share. Kita akan jumpa di video berikutnya. And see you.